lakukan ini adalah kegiatan rutin pemantauan lingkungan dalam rangka mematuhi apa yang diamanatkan di dalam dokumen AMDAL. Kita punya 9 titik pemantauan. Jadi 9 titik pemantauan itu termasuk di dalamnya lokasi yang di luar tambang. Ya, tadi diambil apa aja, Pak? Dari yang sungai. Kita ambil tadi ini adalah air, contoh air, kemudian juga contoh biota, plankton, kemudian bentos. Kita juga menangkap ikan, bisa dikatakan secara umum masih normal. Aman dikonsumsi, Pak? Aman dikonsumsi. Kalau yang dari data yang kami peroleh sih, kami bisa bilang masih cukup normal. Yang BSI pantau itu banyak, ya, dari mulai segi sosial dan secara kondisi lingkungan. Sosial apa saja, kami juga persepsi masyarakat, kami lakukan monitor. Kemudian dari segi lingkungan, ini kita yang banyak sekali. Ya, yang pertama kami yang harus monitor ada kualitas air, kualitas udara, ya, air itu ada juga air sungai, air laut, ya, air limbah buangan begitu ya. Kemudian air tanah, ya. Kemudian flora dan fauna, ya, baik itu daratan maupun perairan. Nah, sampai sekarang tren ini alhamdulillah kondisi kita masih dalam tren stabil sebutnya. Secara sederhananya aman. Yang pertama saya apresiasi bahwa BSI juga mengundang teman-teman pers semua ini. Jadi bukti bahwa PT BSI ini ingin transparan kepada masyarakat, ingin memberikan informasi yang valid. Selama ini BSI sudah kita nilai cukup bagus, Pak. Bahkan mungkin untuk ukuran kegiatan tambang ini sangat bagus. Jadi saya memang mendorong BSI untuk menjadi contoh ke depan. Nah, ini inginnya kita bawa ke depan, bahwa perusahaan tambang ini menjadi perusahaan tambang yang ramah lingkungan terbaik di dunia. Kami inginnya seperti itu. Jadi tadi sampaikan kan ada beberapa yang sebenarnya tidak diminta di aturan, tapi mereka lakukan untuk bukan hanya memenuhi baku mutu, tapi melampaui baku mutu. Jadi jangan cukup standar, tapi harus lebih baik. Ini yang kita dorong seperti itu.